Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan para tetamu kehormat masuk ke dalam dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yusri li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat dihormati Sahib Samahah Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor, Yang Berbahagia Sahib Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Tuan Haji Hussein bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor MAIS, Yang Berbahagia Puan Rozi binti Nun, Pengurus Besar Pejabat Kutipan Lembaga Zakat Selangor MAIS, Datuk-datuk, datin-datin, pengarah-pengarah agensi dan jabatan, Ketua-ketua Pegawai Eksekutif Barisan Pengurusan Tertinggi Lembaga Zakat Selangor, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis yang sangat istimewa pada petang ini, iaitu Majlis Haiti Bicara Dua Mufti. Terlebih dahulu, bagi memohon keberkatan majlis pada petang ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Farizan bin Subki, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهيها بمعرفة وامس على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas pimpinan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Haiti Bicara Dua Mufti pada petang ini adalah program yang julung kali diadakan, ya, menampilkan dua orang tokoh yang berwibawa untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan zakat, sama ada isu-isu berkaitan kutipan maupun agihan. Dan untuk makluman hadirin, antara objektif penganjuran majlis pada hari ini adalah untuk kita memberikan pencerahan berkenaan dengan persoalan-persoalan berkaitan zakat yang seringkali berlegar-legar di kalangan masyarakat awam.
Dan selain daripada itu, majlis ini juga menjadi medium perkongsian maklumat dan informasi terkini berkaitan zakat dan seterusnya menjalinkan hubungan silaturahim dengan majikan di pelbagai sektor, awam maupun swasta, yang banyak membantu Lembaga Zakat Selangor dalam urusan kutipan dan juga pengagihan zakat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk seterusnya bagi memulakan majlis kita pada petang ini, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Hussein bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan penyampaian bantuan zakat dan penyampaian hadiah pemenang kempen e-zakat online. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengacara majlis, Sahibu Samaha Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor merangkap Ahli Lembaga Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor, Sahibu Samaha Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk-Datuk, Pengurusan Tertinggi Lembaga Zakat Selangor, Pengeluar Zakat Perniagaan, sahabat-sahabat media dan seterusnya hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bertemu pada hari ini. Moga majlis ini kita dapat merapatkan silaturahim sesama kita dan mudah-mudahan majlis kita pada petang ini mendapat limpahan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pihak Lembaga Zakat Selangor, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu istimewa kita pada hari ini, terutama kepada Sahibu Samaha Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, bersama dengan Sahibu Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Sesungguhnya kehadiran Sahibu Samaha ke majlis ini amat bermakna kepada kami semua, terutamanya seluruh keluarga besar Lembaga Zakat Selangor. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga ditujukan para tetamu yang sudi hadir pada majlis ini, terutama di kalangan pengurusan dan pegawai tertinggi organisasi yang sudi melapangkan masa menghadiri majlis kita pada petang ini. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saban tahun Zakat Selangor sentiasa mengambil inisiatif menganjurkan pelbagai program demi merapatkan hubungan dengan komuniti pengeluar zakat di negeri ini. Majlis ini misalnya antara lain dapat memberi kita peluang untuk merapatkan ukhuwah yang sedia terjalin dan bertukar-tukar pendapat mengenai isu-isu pelaksanaan zakat di negara ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang yang berbahagia ini kita sama-sama akan dapat menimba ilmu, mengutip mutiara-mutiara pesanan dari dua mufti, iaitu Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor dan Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, bagi menjelaskan isu-isu berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat, terutamanya di negeri Selangor. Marilah kita mengambil peluang ini untuk kita sama-sama menambah koleksi ilmu dan seterusnya mampu melontarkan persoalan serta idea kepada kedua-dua tokoh ini. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, suka saya berkongsi di sini, sehingga bulan Ogos tahun 2015, Zakat Selangor telah mengagihkan zakat sebanyak 380.8 juta kepada 8 asnaf di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 186.8 juta telah diagihkan
untuk menyantuni asnaf fakir dan miskin. Hakikatnya Zakat Selangor sentiasa berusaha memperkasakan aspek agihan zakat di negeri ini, menerusi 5 program trust agihan zakat yang mendukung pembangunan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, insan dan institusi agama. Ternyata sudah ramai dalam kalangan asnaf ini yang mampu melonjakkan potensi diri mereka untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Sebagai contoh, dalam bidang pembangunan ekonomi, pada tahun lepas, tahun 2014, seramai 221 orang usahawan asnaf telah berjaya dilahirkan. Mereka ini bukan sekadar keluar daripada kemiskinan harta dan mampu memperbaiki kehidupan keluarga, malah hari ini sudah pun tampil menunaikan zakat dengan Zakat Selangor. Begitu jugalah dalam aspek pendidikan. Hari ini ada ribuan pelajar di bawah bantuan Zakat Selangor yang sedang melanjutkan pengajian di pelbagai universiti dan kolej dalam pelbagai bidang dan jurusan, termasuklah di dalam dan juga di luar negara. Mereka ini semuanya disantuni dengan wang zakat hasil sumbangan para pengeluar zakat di negeri ini. Malah ada ribuan pelajar sekolah termasuk sekolah agama dan tahfiz di Selangor hari ini juga mampu belajar dengan baik kerana diberikan pelbagai kemudahan prasarana seperti bangunan sekolah dan asrama yang sempurna dan sebagainya lagi. Semua ini adalah dari wang zakat tuan-tuan dan puan-puan semua. Untuk rekod, sebanyak 59.9 juta telah diagihkan kepada fakir, 126.9 juta diagihkan kepada miskin, 30 juta diagihkan kepada mualaf, 14.8 juta diagihkan kepada riqab, 39.7 juta diagihkan kepada gharimin dan 114.1 juta diagihkan untuk fisabilillah. Dan 587,000 diagihkan untuk Ibnu Sabil dan selebihnya untuk amil yang ditugaskan untuk menguruskan kutipan serta agihan zakat di Selangor. Sebenarnya ini merupakan ringkasan agihan zakat kepada asnaf-asnaf di negeri Selangor. Hakikatnya jumlah agihan zakat yang dinyatakan di sini adalah agihan tetap setiap bulan menangkumi pelbagai bantuan, antaranya adalah bantuan kewangan bulanan, bantuan makanan bulanan, bantuan yuran sekolah, bantuan keperluan pendidikan, biasiswa pelajaran, bantuan perubatan termasuk dialisis dan hutang rawatan, bantuan rumah kediaman yang merangkumi sewa baik pulih dan pembinaan rumah baru. Hampir setiap tahun kita akan membangunkan di antara 400 hingga 500 buah rumah untuk asnaf fakir dan miskin di negeri ini. Dan juga bantuan kecemasan yang lain, bantuan modal termasuk bantuan perniagaan, peternakan dan pertanian, pengurusan rumah perlindungan. Misalnya kita ada rumah warga emas Baitul Mawaddah, anak-anak asnaf di Baitul Hasanah dan rumah perlindungan mualaf, serta banyak lagi bantuan-bantuan berkaitan dengan program atau aktiviti untuk menegak dan mempertahankan agama Allah. Justru itu, setiap sen nilai zakat kita semua yang ditunaikan telah dan akan disalurkan kepada 8 asnaf mengikut keperluan mereka. Hakikatnya, apabila situasi ekonomi kita pada masa kini yang tidak menentu, maka tidak hairanlah bilangan asnaf kita turut sama akan meningkat dengan lebih drastik lagi. Oleh demikian, untuk menyantuni asnaf-asnaf baru ini, Zakat Selangor hakikatnya memerlukan lebih banyak lagi kutipan wang zakat sejajar dengan pertambahan jumlah penerima bantuan. Untuk pada tahun ini, Hadul Kifayah
bagi mereka yang layak untuk diberikan zakat adalah RM2,011, tetapi dalam kajian kita yang baru ini yang akan kita bentangkan ke jawatan kuasa syariah, melebihi daripada RM500 hingga RM600 tambahan, dan dengan itu akan lebih ramai lagi yang akan diasnafkan untuk menerima bantuan. Dan pada ketika ini, pada kali ini kita juga telah memberikan kadar hadul kifayah mengikut daerah-daerah di Negeri Selangor, dan ini juga akan dibentangkan di jawatan kuasa syariah dan seterusnya di lembaga pemegang amanah untuk mendapat persetujuan, kerana kita percaya mereka yang tinggal di Sabah Bernam cara hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan yang di Petaling Jaya, yang di Kelang dan juga di kawasan-kawasan lain. Kita akan memberi pendekatan yang lebih praktikal supaya tekanan bebanan kewangan untuk meneruskan kehidupan akan dapat ditangani sepenuhnya. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di samping menyantuni asnaf melalui agihan zakat, Zakat Selangor turut memainkan satu lagi peranan, iaitu menguruskan kutipan zakat di Selangor. Untuk itu, Zakat Selangor telah melaksanakan pelbagai strategi bagi menyebar luaskan dakwah zakat di kalangan pengeluar zakat sedia ada serta pengeluar baru. Hakikatnya, Zakat Selangor di dalam urusan kutipan zakat di Selangor ini cukup besar, dan kami yakin dengan perkhidmatan yang diberikan oleh para petugas kami, kita mampu untuk memberikan kepuasan kepada semua pengeluar zakat. Mengikut statistik, jumlah umat Islam di Negeri Selangor adalah seramai 3.1 juta orang, dan bilangan pengeluar zakat lebih kurang dalam 226,000, kurang daripada 11% atau kurang daripada 15%, dan kita punya tugas yang besar untuk terus berdakwah, memberikan kepahaman kepada mereka-mereka yang masih lagi belum berzakat untuk berzakat, terutamanya dengan Zakat Selangor, kerana kita punya tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan taraf hidup ekonomi umat Islam di Selangor ini dapat dipertingkatkan. Peranan lembaga Zakat Selangor yang utama ialah memberikan dakwah dan pendidikan tentang kewajipan menunaikan zakat, terutamanya zakat perniagaan dan zakat pendapatan melalui skim potongan gaji. Di samping itu, untuk memastikan semua pengeluar zakat menunaikan zakat apabila cukup syarat-syaratnya, Zakat Selangor juga memberikan personalized service untuk pengeluar zakat, terutamanya pengeluar zakat korporat. Antara khidmat yang diberikan ialah melaksanakan sesi taklimat, membuat taksiran zakat serta membantu sebarang urusan bagi memudahkan urusan pengeluar zakat. Secara umumnya, skim potongan gaji adalah satu kaedah yang terbaik untuk menunaikan zakat pendapatan, dan inilah merupakan kaedah yang paling tinggi kutipan yang dibuat di Zakat Selangor. Namun, tanpa kerjasama daripada pihak majikan, mana mungkin usaha ini dapat direalisasikan. Skim potongan gaji di kalangan kakitangan ini memerlukan sokongan pihak majikan, bermula daripada pemprosesan borang permohonan, urusan pemotongan gaji setiap bulan dan urusan menunaikan zakat berkenaan kepada lembaga zakat. Ini satu tugas yang mencabar. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada semua para majikan yang telah memainkan peranan penting untuk membantu Zakat Selangor. Diharapkan tanggungjawab dan amanah yang diberikan ini mampu dilaksanakan dengan telus dan adil. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, Zakat Selangor sebenarnya bukan sekadar memberikan kemudahan untuk menunaikan zakat, malah kami juga turut memudahkan urusan agihan zakat kepada asnaf yang layak. Jika dahulu pihak pengeluar zakat tidak berpeluang untuk merasakan pengalaman dalam proses agihan zakat, kini semuanya sudah berubah. Zakat Selangor sentiasa menggalakkan syarikat korporat dan individu yang mengeluarkan zakat dengan nilai RM50,000 dan ke atas untuk menuntut semula 3/8
atau bersamaan dengan 37.5% daripada jumlah zakat yang dikeluarkan. Melalui kaedah agen semula ini, pihak pengeluar zakat akan diberikan hak untuk mengagihkan sendiri sebahagian 3/8 zakat mereka kepada 5 asnaf, iaitu asnaf fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah dan gharimin. Daripada jumlah itu, sekurang-kurangnya 1/3 mestilah diagihkan kepada asnaf fakir dan miskin, serta tidak boleh diserahkan kepada satu asnaf sahaja. Asnaf yang layak menerima ini akan dicari sendiri oleh syarikat itu sama ada di dalam atau di luar Selangor. Ini termasuklah asnaf yang terdapat di kalangan kaki tangan syarikat berkenaan. Kaedahnya mudah. Syarikat atau individu yang layak perlu mengemukakan permohonan ke Lembaga Zakat Selangor serta mematuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Pemantauan selepas setiap agihan akan dilaksanakan oleh pihak Zakat Selangor melalui laporan yang wajib dihantar sebulan selepas agihan selesai. Ini adalah sebagai bukti untuk memastikan proses agihan benar-benar sampai ke golongan yang memerlukan. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, zakat adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat adalah jalan bagi datangnya sumber keberkatan dan kehidupan. Bagi seorang peniaga atau usahawan, maka zakat adalah satu cara memberkati perniagaannya. Perniagaan yang berkat pasti sahaja mengundang keberuntungan dunia dan akhirat. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menunaikan zakat. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi hadir pada hari ini. Terima kasih juga kerana telah memberikan kepada kepercayaan kepada Lembaga Zakat Selangor sehingga dapat mengutip sejumlah 582.1 juta dan mengagihkan sebanyak 595.1 juta pada tahun lepas. Sesungguhnya kepercayaan itu amat kami hargai. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhagia Tuan Haji Hussein Mohd Ali atas ucapan itu tadi. Dan untuk seterusnya, majlis memohon agar Yang Berhagia Tuan Haji untuk terus berada di pentas bagi kita menyempurnakan sesi penyampaian agihan bantuan zakat dan hadiah pemenang kempen e-zakat online dengan diiringi oleh Yang Berhagia Puan Rozi binti Nun, Pengurus Besar Pejabat Kutipan Lembaga Zakat Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dengan ini majlis mempersilakan penerima bantuan yang pertama, Encik Muhammad Zulfikri bin Muhammad Nazari, di mana beliau akan menerima bantuan pendidikan berjumlah RM3,000. Bantuan berbentuk dermasiswa pelajaran sebanyak RM3,000 setahun. Encik Zulfikri merupakan pelajar di Management Science University dalam bidang ijazah perniagaan antarabangsa. Dan seterusnya persilakan Encik Muhammad Luqman Hakim bin Azmi. Beliau juga akan menerima bantuan pendidikan berjumlah RM3,000 setahun, di mana beliau adalah pelajar di Kolej PTPL dalam jurusan Diploma Teknologi Maklumat. Dalam seterusnya persilakan Puan Siti Ruzana binti Abdul Rahim, di mana Puan Siti Ruzana akan menerima bantuan pembinaan rumah berjumlah RM59,550. Bantuan pembinaan ini adalah untuk rumah 3 bilik yang didirikan di atas tanah milik yang di daerah Kelang. Seterusnya dipersilakan kepada Encik Muhammad Syahriman bin Ahmad, di mana beliau menerima bantuan perubatan. Encik Muhammad Syahriman mengidap penyakit kanser darah. Beliau akan menerima bantuan berjumlah RM48,667.50.
Seterusnya persilakan penerima bantuan yang terakhir, Cik Nurdin Manan bin Abdul Manan, di mana beliau juga akan menerima bantuan perubatan untuk penyakit multiple myeloma ataupun penyakit berkaitan dengan parah darah, ya. Dan mana penyakit ini menyebabkan beliau mengalami patah tulang belakang dan sukar untuk bergerak. Dan untuk maklumat, beliau juga pernah menerima bantuan dari pihak zakat pada tahun 2014 sebanyak RM40,947.60, dan pada tahun ini sekali lagi beliau akan menerima bantuan berjumlah RM44,100. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai dengan penyerahan bantuan zakat, dan untuk seterusnya majlis akan diteruskan dengan penyerahan penyampaian hadiah kepada pemenang bulanan kempen e-zakat online yang dimenangi oleh Encik Budiman Perwira Negara Husin. Agak pelik juga nama beliau. Silakan kepada Encik Budiman Perwira Negara Husin, yang mana beliau akan menerima voucher bernilai RM500. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Husin dan Puan Rozi atas penyempurnaan penyampaian sebentar tadi. Dan untuk makluman hadirin yang mungkin masih tidak mengetahui mengenai kempen e-zakat online ini, marilah sama-sama kita saksikan video montaj mengenai kempen ini. Saksikan. Demikianlah tadi iklan promo kempen e-zakat online yang telah pun berlangsung bermula 18 Jun dan akan berakhir sehingga 18 November 2015, di mana kempen e-zakat online ini adalah salah satu dari usaha Lembaga Zakat Selangor untuk meningkatkan pengguna di atas talian yang membolehkan mereka mengakses maklumat pembayaran zakat, menyemak maklumat diri dan sebagainya. Dan anda hanya perlu mendaftar di laman sesawang Lembaga Zakat Selangor www.zakatselangor.com.my dan berpeluang menjadi pemenang bertuah yang menawarkan hadiah utama berupa pakej mengerjakan umrah berserta hadiah-hadiah yang lain. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kini kita tibalah ke acara utama majlis pada petang ini, iaitu Bicara Dua Mufti. Dan dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farizan selaku moderator majlis bagi mengiringi yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Setia Haji Muqtamiz dan yang berbahagia Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli ke pentas untuk memulakan bicara. Seterusnya dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz untuk memulakan program. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yang berbahagia
Tuan Haji Husin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Yang Berbahagia Puan Rosli binti Nun, Pengurus Besar Pejabat Kutipan Lembaga Zakat Selangor.